ya, tapi satu hari belajar semalam. Ada yang nggak belajar? Supaya kenal Tuhan, tahu perintahnya. Itu yang pertama. Ini ada di Pancasila. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Harus percaya masa depan sungguh ada buat orang yang jujur dan takut akan Tuhan. Harus mulai baca tiap pejabat. Tadi Bapak canda aja kok. Yang jadi pejabat ini sumber daya manusia adalah pertama. Tapi jangan diikut. Kalau bisa harus pintar sekali ya. Kira-kira bagaimana Pak itu Pak? Ya saya nggak tahu, kamu mesti tanya. Kalau Jakarta sih secara umum saya kira nggak gitu masalah seperti di daerah ya. Karena kan kirim soalnya segala macam cetaknya deket. Kalau yang paling repot waktu saya jadi bupati kan mau kirimnya ke pulau. Wah itu yang SD. Karena rata-rata di pulau terpencil-pencil itu ada SD. Kalau SMP SMA kan agak di kota biasanya. Yang paling repot tuh kalau yang SD yang di pulau-pulau. Nah kita harapkan semua menurut laporan sih sudah selesai semua. Dan soal sekarang juga kan dibagi serinya berapa-berapa. Nah nanti kan kita ada tes integritas itu sampai di mana. Ya Jakarta sih menurut saya ya lumayan lah ya integritas. Kalau namanya nyontek saya bilang susah kita mau. Kadang-kadang ada oknum orang tua juga demi supaya gengsi anaknya. Nggak semua orang berani anaknya tidak naik kelas. Nah ini yang mesti pengawas, guru-guru harus ingatkan. Jadi karakter anak kesuksesan itu bukan ditentukan oleh nilai ujian saja, tapi karakter.